Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita yang terakhir pada makhrajul huruf yaitu makhrajul ghunnah tempat keluarnya al ghunnah. Apa itu ghunnah? Ghunnah itu sautun suara. Aghanun yang mendengung ada suara mendengung. La amal li lisanibih tidak ada amal atau pekerjaan bagi lidah atau bagi mulut bihi pada suara tersebut yulazimun nun wal nah, suara ini selalu menempel pada nun dan mim di mana diucapkan nun dan mim maka disitu ada ghunnah wa takhrujul ghunnatum minal khayshum ghunnah ini keluar dari khayshum apa itu khayshum At-tajwiful anfiyul muttasilu bil fami. At-tajwif yaitu lubang, al-anfiyu hidung, al-muttasilu yang bersambung bil fami dengan mulut. Jadi bukan lubang hidung yang di depan kita tapi yang tersambung ke mulut. Biasanya di situ menempel dahak dan lain-lain. Makanya eh, yang keluar dari khayshum itu hanya satu. Jadi kita telah membahas eh, gorokan ya, kemudian e, lidah, kemudian juga kedua bibir, kemudian juga e, sekarang masuk khayshum yang hanya satu, yaitu runnah. Wal runnah itu sifatun. Runnah itu sifat aslinya. Wa la yang layak itu antu zikarofis sifat. Dibahas di pembahasan sifat. Falima fil makharij. Mengapa disebutkan gunnah ini di pembahasan makharij, makharijul huruf? Wal jawab, jawabannya, innal gunnata, sungguhnya gunnah itu takunu sifatan lazimatan linnuni wal mim, bisa menjadi sifat yang menempel selalu linnuni wal mim dengan nun dan mim, idha taharrakata, jika kedua huruf tersebut, nun dan, nun dan, nun dan mim, mutaharrikah, yaitu berharokat mamimu naninu atau sakanata atau dalam keadaan sukun am im um an in un au iz au uzhirata atau dalam keadaan izhar man amana lam yalid izhar syafawi ya ada istiqrarha fil khayshum karena tidak ada uh, Tengger atau diamnya gunnah tersebut di, e, di hoisyum di rongga hidung yang menyambung pada mulut. Wah, nama karena pada keadaan tersebut, keadaan apa saja itu yang tadi e, kita sebutkan ketika berharokat dan ketika sukun atau ketika izhar itu tabiatun limau ikut dengan. Yang disifatinya itu ikut dengan nun dan mim. Itu gunnah ketika menjadi sifat. Wata kunu harfan gunnah juga bisa menjadi huruf. Nah, jadi gunnah itu bisa jadi dua keadaan. Kapan gunnah disebut sifat. Kapan gunnah disebut huruf. Jadi ada huruf yang namanya gunnah. Ya, meskipun secara... Eh, apa... Sesuatu yang dibaca itu tidak ada apa tu, Secara tulisan itu tidak ada Tapi itu terucap oleh kita Makanya dimasukkan ke Makhirijul huruf Kapan gunnah itu menjadi huruf Fil idham. Bi Bighunnatin Ketika pengucapan idhram bighunnah Min warai hijab Contohnya Wal ikhfa Ketika ikhfa Kadhan Famulaqi Contohnya istiqrarha karena diamnya ghunnah itu fil khayshum di khayshum rongga hidung yang menyambung ke mulut bidalili annaka idza qulta an khalid lam yakun lil ghun lam yakun lil ghunnati makhrajun ketika engkau mengucapkan kalimat an khalid lam yakun lil ghunnati makhrajun tidak ada ghunnah itu tidak memiliki makhraj tempat keluar wa in qulta anka kalau diucapkan kalimat ang anka karena makhrujul khayshum maka tempat keluarnya kunah tersebut al khayshum fatabayyana min hadza sudah jelas dengan hal tadi yang dijelaskan annal kunna tabawasa kunna itu harfun lafdhiyun huruf yang terucap fil ikhfa'i dalam keadaan ikhfa wal idghami bi ghunnatin dan ketika idgham bi ghunnah jadi ghunnah menjadi huruf ketika keadaan ikhfa yaitu mengikhfakan atau menyamarkan nun dengan huruf yang setelahnya dan idgham bi memasukkan huruf dengan huruf yang setelahnya dengan memakai ghunnah yaitu pada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan ya atau waw mai ya'mal alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sel selesai membahas makharijul huruf InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang, kita masuk ke bab yang baru, yaitu sifatul huruf. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat, keistiqomahan dalam mengaji. Rabbana anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa al alihi wa sahbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته